Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Racun Garage Channel. Gimana kabarnya Sobat Racun? Kali ini saya akan mencari masalah electrical mirror yang tidak berfungsi. Ini seperti yang di video ini nih, yang saya videokan ini ya, dia tidak mau bergerak ke kanan kiri, atas bawah, semuanya. Mirror kanan maupun yang mirror kiri. Apa penyebabnya? Mari kita cari. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Pantengin terus video kami supaya kami tetap bisa berkarya dan tetap semangat bikin tutorial berikutnya. Dan langsung saja kita copotnya. Pastikan pakai yang kobeng min yang tipis supaya tidak baret-baret juga ya. Dan tinggal kita tarik aja. Biasanya sih kalau problem nggak bisa nganan ngiri itu pada switchnya ini ya, kebanyakan sih yang saya kerjakan yang sudah-sudah biasanya cuma switchnya ini. Biasanya sih bagian-bagian tembaganya itu yang bikin nggak bisa bergerak. Iya, wes. Dan langsung saja Iya. kita eksekusi, kita copot. Ini ada baut plusnya ya, kita copot dulu. Dan saat mencopot tombolnya ini, disarankan pakai obeng yang kecil, pakai minus yang kecil. Soalnya ini agak-agak susah sih. Pastikan pelan-pelan dan sabar ya, jangan asal dibengkek aja atau dipaksa supaya tidak pecah. Soalnya ini bahannya tipis dan rawan. Kalau beli juga lumayan. Makanya pastikan pelan-pelan dan harus sabar, jangan terlalu buru-buru, nanti hasilnya malah kurang bagus. Dan ini udah terlepas ya, udah keadaan terlepas. Dan mari kita cek dulu tombol-tombolnya dulu, apakah ada yang error atau mendem atau nggak bisa digerakin atau gimana, atau yang kuningannya itu udah aus atau kotor karena karatan ya. Biasanya sih kalau kayak gini PCB ini yang kuning-kuningannya ini karena udah lama, mungkin dia berkerak atau ngupil. Nah, jadi ada yang ngeganjel buat tombolnya yang di soket itu. Dan saatnya kita bersihin aja ya, nah ini nih, biasanya yang bermasalah yang di sini nih. Nih, di sini nih kita amplas saja ya, gunakan amplas yang tipis supaya dia nggak terlalu kok memotong jalurnya. Ntar kalau kita amplas yang terlalu kasar malah dianya habis, malah jalurnya putus. Pakai amplas yang tipis saja dan gosok secara perlahan, karena amplas saya itu udah habis, jadi saya korek-korek atau kita gosok aja pakai kunci min. Yang penting yang karatannya itu hilang lah dan bersih, pasti ntar bisa normal lagi. Nah ini nih kayak gini nih ya, dikorek-korek aja nih, tapi jangan terlalu kencang, ntar malah jalurnya jadi putus. Yang penting jadi bersih aja, karat-karatannya itu bisa hilang.
dan pastikan dilap supaya tidak ada gram yang menempel. Setelah itu kita pasang kembali, semoga aja kembali normal. Tapi biasanya sih yang sudah-sudah sih kayak gitu, cuma apa tembaganya doang yang bermasalah. Setelah terpasang, pastikan tombol-tombolnya tidak mendem ya dan berfungsi nih ya. Nih kayak gini nih, berfungsi. Semua tombol berfungsi. Setelah dirasa aman dan sudah berfungsi, waktunya kita coba. Sebelum itu, pasang dulu bautnya atau skrunya biar nggak lupa dan nggak hilang ntar. Saat mengencangkan jangan terlalu kencang ya, soalnya cuma baut kayak gitu ntar malah barangnya jadi pecah. Yang penting kita rasa udah kencang aja, nggak usah dipaksa kenceng-kenceng banget kayak ngencengin baut 14. Udah, kita cek lagi, kalau sudah dirasa aman langsung saatnya kita coba. Dan saatnya kita coba. Nih, alhamdulillah normal ya, ke bawah, ke atas, bisa semua nih. Tuh, udah kembali normal. Kanan kiri pun juga udah bisa. Tuh ya guys, udah normal kembali. Kanan kiri atasnya nih. Dan kita coba yang sebelah kiri, apakah normal juga atau enggak? Ini ya, kita turunin dulu lah kacanya, agak jauh soalnya saya video sendiri, jadi kurang terlalu kelihatan ya. Tuh, tapi udah kelihatan gerak ya. Teman-teman, tuh kita turunin dulu kacanya. Tuh, ke kanan ke kiri dia udah normal. Atas bawah pun tuh. Alhamdulillah ya teman-teman, udah kembali normal. Jadi penyebabnya itu cuma normal semua ya, gampang guys. sekali ya teman-teman. Kalau cuma nggak bisa kanan kiri itu kita cek switchnya dulu dan langsung kita pasang kembali. Pemasangannya juga sangat gampang atau mudah, cuma dimasukin nanti udah ngeklip sendiri. Dan kita pastikan lagi untuk pengecekan mirrornya normal lagi atau enggak. Alhamdulillah masih normal ya, kanan kiri atas bawah dan sebelah kirinya juga kita cek. Oh, alhamdulillah normal juga. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini kendalanya.